universiti adalah hasil penulisan. Jadi kita kumpul, kita kongsikan kepada orang lain. Nanti saya dapat hint, saya boleh mula tajuk ini. Boleh dah start recording. Semulalah kita start semula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka al-arjawarul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Terima kasih sekali lagi Puan Intan, pengurusan Masjid Al-Ghufran Taman Pinggiran Tun Dr. Ismail, betul? Semua juga yang mengikuti kita sama ada secara atas talian ataupun di luar talian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tajuk hari ini adalah berkenaan dengan hala tuju ataupun masa depan perundangan syariah ataupun undang-undang syariah di Malaysia. Ya, lebih kurang begitulah. Jadi saya bimbang sekiranya saya membawa tajuk ini yang juga sebenarnya sebahagian daripada tajuk dalam kuliah saya untuk constitutional law, undang-undang perlembagaan. Dalam bahasa yang sangat akademik kalau di kampus. Ya, jadi cabarannya di sini bukan semua perempuan-perempuan daripada latar belakang perundangan, kan, ataupun latar belakang syariah. Jadi cabarannya ialah supaya saya mampu menggunakan bahasa yang mudah difahami dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang menjadi kekeliruan. Jadi sepaham kita buat masa ini, undang-undang syariah ataupun undang-undang yang berasaskan prinsip-prinsip Al-Quran, hadis dan juga sumber-sumber hukum yang lain yang terpakai di Malaysia adalah berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam. Itu yang paling besar sekali. Bila sebut undang-undang Islam di Malaysia tentang kekeluargaan, bila sebut sahaja don negeri-negeri kuasa membuat undang-undang, ia pasti paling besar tentang kekeluargaan. Jadi kita nak kahwin, kita nak cerai, kita nak mohon hak penjagaan anak, kita nak mohon nafkah tertunggak, kita nak membatalkan perintah mahkamah berkaitan kekeluargaan, semuanya di mahkamah syariah. Tidak sekadar undang-undang keluarga. Ada lagi hal-hal lain seperti hal-hal berkaitan pertanian dan tanah. Itu pun di mahkamah negeri. Tetapi bukan syariah. Ya. Jadi secara mudahnya di Malaysia ni ada dua sistem perundangan yang berbeza. Satu undang-undang sivil, yang kedua undang-undang syariah. Dan kita kena faham dari segi bidang kuasanya, satu negeri, satu lagi persekutuan. Kalau nak tahu apa bidang kuasa mahkamah-mahkamah lain daripada negeri, kita kena merujuk perlembagaan persekutuan. Tapi hari ini saya tak minta perempuan rujuk perlembagaan persekutuan. Ramai dah ke yang baca perlembagaan? Tak. Pernah tengok berapa orang? Tak pernah juga. Perlembagaan ni dia seperti manual kepada setiap rakyat Malaysia. Kita kena baca manual itu supaya kita tahu apa kita boleh buat, apa kita tak boleh buat. Apa hak kita yang kita boleh tuntut, apa hak orang yang kita kena bagi. Semua itu dalam perlembagaan. Itu sebagai rakyat Malaysia. Tapi sebagai rakyat Kuala Lumpur. Ini Kuala Lumpur kan? Ada juga perlembagaan tentang wilayah-wilayah persekutuan. Khusus kepada orang duduk KL, Putrajaya dan Labuan. Itu pernah baca. Jadi apa hak sebagai rakyat Kuala Lumpur? Apa yang boleh dibuat? Apa yang tak boleh dibuat? Allah Ta'ala a'lam, gitulah ya. Jadi bila timbul pertikaian-pertikaian tentang hak berkaitan seorang rakyat Malaysia, maka tak ada rujukan lain, kita kena tengok perlembagaan. Ya, perlembagaan ni besar. Kalau zaman Nabi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina negara Madinah, kan? Dari hijrah Nabi Mekah sampai ke Madinah, alhamdulillah diterima dengan baik. Bahkan Nabi diangkat sebagai seorang ketua di negara Madinah pada masa itu, dan Nabi dengan kebijaksanaan baginda merasakan bahawa Nabi tak boleh memimpin tanpa perlembagaan. Jadi sebab itu perkara pertama yang Nabi buat adalah membina perlembagaan Madinah, ataupun disebut Sahifah Madinah dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Inggeris disebut Medina Charter. Ada perlembagaan Madinah 47 fasal atau 47 perkara atau 47 peruntukan yang dibahagikan dua. Peruntukan seksyen pertama berkaitan dengan hak-hak orang Islam dan hubungannya dengan orang lain di Madinah. Dan bahagian kedua tentang hak-hak orang Islam dan hubungannya dengan Yahudi. Sebab di Madinah ramai Jews. Jadi dengan cara itu Nabi sudah ada buku teks. Nabi nak refer apa sebagai seorang pemimpin, apa yang Nabi boleh buat dan apa yang Nabi tak boleh buat. Sekiranya berlaku pembunuhan, apa hukumannya? Boleh ke tidak kita memaafkan pembunuh? Dan apa yang kita dapatkan kita maafkan? Puan pernah dengar tu? Apa yang kita dapat kalau kita maafkan pembunuh yang membunuh anak kita sebagai contoh? Sebab kita adalah guardian kepada anak. Jadi ganti rugi dapat pada kita, tak dapatlah pada anak-anak dah masuk kubur lah. Yang dapat pada keluarga yang hidup, apa yang kita dapat? Pernah dengar blood money? Atau diat? Diat. Berapa harga satu nyawa? Berapa jumlah blood money tu? Berapa harga? Berapa nilai wang darah satu manusia yang merdeka dan bebas tanpa mengira jantina pada zaman Nabi? Berapa ribu, berapa ratus? 1,000 ekor unta. Unta betul dah, 1,000 kurang tepat. 100 ekor unta. Keluarga kita seorang dibunuh, kita maafkan pembunuh, keluarga pembunuh tetap kena bayar ganti rugi. Kalau kita tak maafkan, bermakna pembunuh akan dihukum bunuh, kisos. Tapi kita kata, daripada kita, yelah kita marah, kita nak pembunuh juga dibunuh, kan? Puas hati kita. Ada orang dia memerlukan dana untuk meneruskan kehidupan. Sebab yang dibunuh adalah suaminya yang menyediakan nafkah. Jadi daripada dia menghukum bunuh pembunuh berbanding dengan dia memaafkan dan menerima ganti rugi, dia rasa dia perlukan ganti rugi lagi. Sebab sekurang-kurangnya 100 ekor unta, 100 ekor ini bersyarat pembuat. Dia bukan apa-apa jenis unta je kita kena bagi, tidak. 30 ekor mesti berusia 2 hingga 3 tahun. 30 ekor lagi mesti usianya 4 hingga 5 tahun. 40 lagi mesti bunting. Fikirkan hikmah di sebaliknya. Supaya tidak semua serentak tu. Kan cepat mati-mati semua habis. Ya, ataupun tidak ada kelestarian unta tu. Kalau orang yang masih hidup dia cari nafkah, tua esok berhenti kerja dapat pencen, kan? Kalau sihat panjang umur. Yang kalau dapat unta, jual habis, makan habis-habis lah. Jadi yang bunting tadi adalah sebagai investment, sebagai aset. Jadi syarat itu pun ditetapkan dalam hukum Islam, yang mana kita sendiri pun tak pernah tahu. Sedangkan kita nak menyampaikan kepada orang bukan Islam betapa sempurnanya hukum Islam ini, kan? Sempurnanya sampai kena yang bunting, tak boleh. Ini untuk satu nyawa, 100 ekor untuk satu nyawa. Jadi semua itu ada dalam polisi Nabi Muhammad SAW semasa memimpin Madinah, yang mana prinsipnya dalam perlembagaan Madinah. Jadi kita di Malaysia ini juga ada perlembagaan. Kalau tidak ada perlembagaan, bermakna siapa-siapa saja jadi pemimpin, nanti dia akan ikut acuan dia.
Jadi tak boleh ikut kecuali kena ikut perlembagaan yang telah dipersetujui termasuk oleh Majlis Raja-Raja. Jadi hari ini itu yang saya tanya tadi, dah baca perlembagaan ke belum? Kan? Tak baca sebab kita rasa tak ada keperluan. Ada kes mahkamah, kita cari lawyer. Ya? Sakit, kita cari doktor. Kalau tak faham, kita cari cikgu. Jadi gitu. Tapi tak ada masalah. Cuma saya ingat mungkin perkongsian ini sekurang-kurangnya mendedahkan satu perkara yang asas untuk kita faham tentang perkembangan ini. Jadi bila perlembagaan yang menjadi manual kita di Malaysia ini tentang hak, tentang tanggungjawab dan sebagainya, adakah perlembagaan itu bersifat syariah compliant? Itu persoalan yang kita perlu faham dan jawab juga. Kalau dia tidak bersifat syariah compliant, maka adakah kita ini ditadbir dengan undang-undang yang syariah compliant? Ada sesiapa nak jawab? Jawapannya ialah perlembagaan kita ini adalah sebenarnya semasa Malaysia ini dilahirkan 1957. Tanah Melayu ya. Dilahirkan Malaysia, maksud saya di negara kita ni lah. Dia tahun 1955-1956 strategi merangka perlembagaan persekutuan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Mereka duduk, mereka bincang, mereka lihat apa yang sesuai dimasukkan, apa yang mereka mesti ada draft perlembagaan. Draft itu dia ambil di mana? India. Jadi lebih kuranglah, dia bukan semata-mata India, ada juga rujukan kepada United States, Australia dan sebagainya. Jadi kalau begitu dipersoalkan, adakah yang kita ambil perlembagaan itu fully syariah compliant sebab kita tidak merujuk kepada negara Islam. Ya. Cuma yang ditukar adalah kalau di sana Christian as a religion of the federation, maka di Malaysia religion of the federation kita tukar Kristian kepada Islam. Tetapi intipati peruntukan yang lain belum tentu syariah compliant. Ya. Dan kita belum lagi lihat perlembagaan ini kalau syariah compliant, adakah menepati mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi? Sebab India tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita just copy and paste every single provisions daripada perlembagaan India kepada perlembagaan Malaysia, adakah kita yang kita katakan ini mengutamakan mazhab Syafi'i tapi sebenarnya perlembagaan ini bersifat Hanafi friendly? Saya tidak mampu mempolemikan isu sebab ia perlu dibincang secara tertutup lah, ya, dan lebih akademik. Jadi saya tak panjangkan itu. Tambah-tambah pula kita ada recording. Okey, jadi kita ada perlembagaan di Malaysia yang juga menetapkan undang-undang Malaysia yang mesti menjadi rujukannya syariah, iaitu Quran dan Sunnah ini. Yang tidak perlu menjadi rujukan Quran dan hadis sebagainya ini, ya. Jadi maknanya puan-puan sekalian, bukan saya rasa bukan bateri habis, tapi ke saya pegang tak betul. Okey, boleh. Jadi siapa di Malaysia ini yang boleh menjatuhkan hukuman menggunakan undang-undang syariah? Mahkamah syariah. Dan mahkamah syariah mesti berada di negeri-negeri. Dia tidak menjadi kuasa perlembagaan persekutuan. Dia duduk di negeri-negeri. Jadi negeri Perlis undang-undang syariah Perlis, dia ada mufti dia sendiri di Perlis. Jadi orang Johor jangan ikut Perlis. Orang Johor pun ada mufti dia, ada undang-undang dia. Jadi orang Perlis jangan ikut Johor. Begitu juga Kelantan, Terengganu, Penang. Walaupun hakikatnya undang-undang itu lebih kurang je, sama je. Cuma kadang-kadang dia perkataan-perkataan yang diguna tu ada tambah dan, hak ni tak ada dan, hak
tu ada titik, ada koma. Hak tu disebut dalam seksyen 51, negeri ni disebut dalam seksyen 52. Ya, itu je perbezaannya, lebih kurang agak teknikal. Yang lain-lain hampir sama. Jadi yang kita perlu faham, undang-undang Islam di Malaysia di bawah kuasa negeri. Bila di bawah kuasa negeri, siapa yang boleh buat undang-undang tu? Dewan Undangan Negeri. Parlimen tak buat. Dan parlimen ada juga bidang kuasa dia yang hanya parlimen boleh buat, negeri tak boleh buat. DUN tak boleh buat. Ya? Kalau DUN buat juga, apa jadi? Undang-undang itu terbatal. Begitu juga parlimen buat undang-undang Islam. Sedangkan undang-undang Islam hanya boleh dibuat oleh DUN negeri. Jadi kalau parlimen buat, maka undang-undang yang dibuat oleh parlimen terbatal. Dia kena dibuat oleh orang yang ada punca kuasa. Itu mudah saja kita faham. Ya? Dia tak ada isu lah. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita ingin lihat isu-isu semasa berkaitan undang-undang syariah di Malaysia ini yang kita bimbangi, sentiasa timbul persepsi ataupun polemik, terdapat usaha-usaha untuk menghapuskan Islam di Malaysia. Terdapat usaha untuk mengurangkan bidang kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia. Terdapat usaha untuk menghapuskan institusi kefatwaan, menghapuskan bidang kuasa Mahkamah Syariah ataupun bidang kuasa berkaitan undang-undang Islam di Malaysia. Jadi persoalannya betul atau tidak? Nah, betul atau tidak? Jadi bila kita lihat, kita baca, kita dengar apa diskusi-diskusi dan perbincangan sama ada akademi atau bukan akademi, kita dapati macam-macam pandangan, kan? Dan yang sebenarnya Islam tidak semata-mata diperkasa melalui mahkamah. Setiap individu di negara ini perlu memperkasa Islam di atas kapasiti dirinya sebagai individu Muslim. Tunjukkan Islam ini agama yang indah, Islam agama yang mudah, Islam agama yang berhikmah. Jangan kita nak mahkamah syariah kita perkasa, kita buang sampah merata-rata. Kita nak Islam diperkasa tetapi kita mengata orang macam-macam, kita kata ya? Jadi Islam itu mesti seiring, sentiasa oleh semua pihak dalam semua keadaan, mesti semua diperkasakan serentak. Jadi sekarang ini dari segi mahkamah, ia salah satu medium yang memperkasa Islam, ya. Tetapi kalaulah bidang kuasa itu kita nak ambil semua, sebab kita kata kita nak Islam diperkasa, jadi biarlah DUN buat semua undang-undang. Tak boleh. Kita sudah ada sistem. Kita sudah ada yang kita persetujui, formalities and procedures, yang mana saya boleh buat A, awak buat B. Saya tak kacau awak, awak tak kacau saya. Nah, itu sudah cukup. Tetapkan yang itu. Ya? Kalaulah yang saya perlu buat dan saya boleh buat tapi saya tak boleh buat, itulah baru kita namakan terdapat usaha untuk menghapuskan undang-undang Islam atau mengurangkan hak orang Islam untuk membuat undang-undang mereka sendiri. Sekarang perkara itu tidak berlaku. Maknanya kalau Mahkamah Syariah di Malaysia dan DUN dia perlu buat undang-undang berkaitan kekeluargaan, tiba-tiba dia tak boleh buat. Ah, itu ya. Ada usaha-usaha. Tapi sekarang tidak. Mereka perlu buat apa yang mereka boleh buat. Tak ada masalah. Maknanya sekarang keadaannya okeylah. Ya? Jadi saya nak bawa juga perempuan kepada sejarah sedikit. Ya? Tentang bagaimana Islam ini sebenarnya adalah agama rasmi dan syariah adalah undang-undang asal negara Malaysia. Dia bukan undang-undang yang datang kemudian. Tidak. Jadi dia, kalau kita lihat dari sudut sejarah ini, sebelum merdeka, sebelum 1957, ramai rakyat Malaysia ini dari segi sejarahnya yang kita lihat buktinya di Negeri Sembilan yang mengamalkan adat pepatih dan di Melaka yang mengamalkan adat naning, menunjukkan ramai orang-orang di sana berasal dari
Indonesia. Dan ada pepatih dan adat Nani ini daripada Minangkabau, yaitu Sumatera. Jadi datanglah mereka berhijrah, membina Malaysia bersama-sama dengan rakyat asal yang ada. Campur pula pedagang Arab datang ke tanah Melayu. Tahun ataupun kurun ke-15. Datang pula pedagang India, macam-macam ya, yang mereka juga sebenarnya adalah Muslim pada ketika itu. Mereka datang, mereka ke mana? Ke Melaka, Pelabuhan Melaka. Jadi Melaka menjadi pusat pengembangan Islam, menjadi pusat perdagangan, menjadi pusat perkembangan kaum juga. Orang India datang tanah Melayu berkahwin dengan orang tempatan. Orang Arab datang ke tanah Melayu berkahwin dengan orang tempatan. Ya, jadi sebenarnya realitinya ialah Islam itu dibawa kemari. Ya, jadi kita dapat bukti-bukti yang kita nampak dalam buku-buku. Kalau kita baca, kalau pergi muzium pun baca fakta-fakta sejarahnya. Oh, begini asalnya, begini asalnya. Jadi itu sebelum merdeka. Ya, tapi lebih awal daripada itu, semasa zaman sebelum kedatangan British, sebenarnya apa yang berlaku di tanah Melayu dari segi agama? Kebanyakan rakyat di tanah Melayu pada masa itu beragama apa? Hindu. Hindu. Jadi bila Islam datang ke tanah Melayu di bawah pedagang Arab dan India tadi, yang menerima Islam, yang memeluk Islam, mereka juga menerima hukum hakam agama. Ya? Dan hukum hakam agama ni, perempuan sekalian, kita tidak terima secara total. Sebab apa? Sebab ikut orang bawa. Orang bawa tentang undang-undang maritime. Sebab hal ehwal pada ketika itu bukan tentang kapal terbang dan jalan raya, tetapi tentang laut dan kapal. Undang-undang dibawa adalah maritime law ataupun law of the sea. Nah, jadi mahirlah penduduk Melaka pada ketika itu tentang undang-undang laut. Kita sebut undang-undang laut Melaka kan? Nah, tak ingat tak masa belajar sejarah dulu kan? Kenapa undang-undang laut kan? Ha, ya? Rupanya ia tentang undang-undang yang penting pada mereka pada masa itu. Juga undang-undang sale and procedure, apa, perjualan dan juga prosedur lah. Sebab mereka berjual beli, jadi undang-undang itulah yang mereka rasa penting pada mereka pada masa itu. Bukan undang-undang keselamatan jalan raya, tak ada. Begitu juga takaful, tak ada. Undang-undang perbankan Islam, tak ada. Yang kemudian ada lagi undang-undang jenayah. Sebab jenayah memang berlaku bila wujudnya manusia. Ke undang-undang jenayah pun ada. Dan apa yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang dinamakan sebagai undang-undang Islam ini tidak lengkap. Bila tidak lengkap, rakyat tempatan mengadaptasi dengan adat dan budaya. Bila campur dengan adat yang tadi Tuan Haji sebutkan, majoriti Hindu. Jadi adat apa? Jadi dia bercampur. Yang ada juga sampai hari ini kita masih lagi mengamalkan so-called Islamic law, tetapi sudah bercampur dengan adat itu. Yang bila mana kita nak baiki, kita nak pindah, menjadi masalah. Sebab orang dah selesa dengan undang-undang itu, ataupun adat itu, ataupun budaya itu. Dah daripada nenek moyang, dah selesa. Bila kita betul-betul nak jadikan dia fully Islamic, dia jadi, apa salah ni? Nah, memang ada salah. Dia tidak fully syariah compliant, tetapi dia perlu ditangani dengan berhemah. Sebab undang-undang ini kadang-kadang menjadi perkara yang sangat sensitif, kan? Kalau tak kena cara menyampaikan, tak kena cara kita nak berhikmah dengan manusia ni, dia jadi seolah-olah ada cubaan-cubaan yang tidak baik. Itu sangat menakutkan. Jadi Islam sebelum kedatangan British ini, perempuan, itulah realitinya. Ya, yang sudah ada undang-undang laut, undang-undang jenayah, undang-undang jual beli, yang sudah diadaptasi. Yang kita selalu dengar, undang-undang Melaka atau hukum kanun Melaka. Ya, hukum tu maknanya hukumlah. Kanun maknanya apa?
konun dalam bahasa Arab. Undang-undang kan konun, hukum konun. Tapi konun ataupun kanun dalam bahasa Melayu dia bermakna undang-undang yang telah bertulis dan telah digazetkan. Baru namanya kanun. Kalau tidak digazetkan, undang-undang itu tidaklah disebut kanun. Contoh undang-undang yang tak gazet. Dalam rumah kita, kita kata pada anak-anak setiap hari jangan balik lebih daripada pukul 7 malam. Kalau balik, tak payah masuk rumah. Itu bukan kanun. Tapi itu peraturan dalam rumah kita. Makan mesti sekali belaka, tak boleh sorang-sorang-sorang. Itu peraturan, bukan kanun. Masuk toilet, tutup pintu, kunci. Itu bukan kanun, tetapi peraturan. Jadi kena bezakan yang itu. Jadi secara umumnya sebelum kedatangan British di tanah Melayu ada 6 teks undang-undang yang besar. Ya, yang ini seronok kita dengar. Itu yang pertama Undang-Undang Melaka. Yang kedua Undang-Undang Johor. Sebab apa Melaka dan Johor? Sebab itu adalah pusat perkembangan pada zaman itu. Jadi kena buat undang-undang. Perak belum ada, Kelantan belum ada lagi, dia kemudian sikit. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Laut. Yang keempat Undang-Undang Keluarga Islam. Selalu Undang-Undang Keluarga ni dia mari awal. Pasal apa? Kan? Sebab dia tak boleh tangguh. Undang-Undang Keluarga ni benda yang kita realiti, kita hadap hari-hari. Yang kemudian yang ke lima undang-undang penjualan dan prosedur dengan sistem barter pada masa itu, apa benda kita boleh tukar dengan apa, apa yang setara, apa yang tidak setara, ada undang-undangnya. Dan yang keenam yang terakhir undang-undang negeri. Undang-undang negeri ni maknanya ada negeri yang dah ada undang-undang pada masa itu tapi tidak lengkap lah. Ya, jadi enam itu adalah yang besar sebelum kedatangan British. Jadi bila British datang, macam-macam hal berlaku dan akhirnya kita merdeka. Selepas merdeka itu, apa yang kita ada adalah sama seperti apa yang kita ada pada hari ini. Islam menjadi agama persekutuan, raja melantik hakim-hakim mahkamah syariah. Kalau dulu raja melantik qadi, kita tak sebut hakim mahkamah syariah, zaman itu disebut qadi. Sebab itu kita kalau nak nikah kahwin orang, kita sebut tukadi. Rupanya qadi. Dan masa tu mahkamah syariah tak dipanggil mahkamah syariah, dia panggil mahkamah qadi. Begitu juga zaman British, dia tak sebut undang-undang Islam, dia sebut Muhammadan Law. Undang-undang Muhammad. Tapi tak apa, dia tidak ada beza yang besar, dia cuma terma saja, benda yang sama. Jadi sehingga hari ini puan-puan sekalian, alhamdulillah pengurusan itu berjalan dengan baik sekali. Jadi kalau undang-undang keluarga Islam pada hari ini, dia merangkumi undang-undang yang pertama sekali tentang putus tunang. Apa berlaku kalau orang putuskan pertunangan tanpa masalah di pihak yang menjadi mangsa tadi? Kita bertunang hari ini, bawa hantaran tu, keluarga sebelah perempuan sediakanlah sedikit sebanyak, buat persediaan, ada makan-makan juga, hias-hias rumah, ya, catering ke apa ke. Jadi kita yang tetamu datang bawa hantaran, kita pun bawa balik balasan. Ada kos kan? Tiba-tiba 3 bulan kemudian pihak lelaki memutuskan pertunangan. Sebab apa? Tak perlu diberitahu. Maknanya tidak ada sebab yang munasabah. Tiba-tiba rasa tak suka. Tiba-tiba rasa macam ragu-ragu. Kalau diteruskan, kekal ke perkahwinan. Jadi baik tak payah kahwin daripada kahwin bercerai. Kan? Jadi ini termasuklah kategori kita kata tidak munasabahlah putus tunang. Sebab kita kena bersedia masa kita bertunang tu lagi komitmen untuk berkahwin. Bukannya bertunang dulu lepas tu kita fikirlah nak kahwin ke tidak. Bukan begitu. Dan bila bertunang menunjukkan kita akan berkahwin, tiba-tiba putus tunang, maka apa yang keluarga perempuan boleh buat? Boleh membuat tuntutan melalui mahkamah syariah. Jadi buat tuntutan berapa kos? Ganti rugi persediaan, ganti rugi hantaran, cincin kena pulang balik. Apa yang masih kekal dalam nilai asal pulangkan. Tapi kalau sudah tidak ke
kekal dalam nilai asal, buah akan habirat. Kan yang kita bagi kat dia tu adalah satu bekas hantaran tu buah-buahan dengan nilai RM100. Jadi dia kena bayar RM100 nilai buah. Kek pula RM300, pulang RM300 nilai kek. Cincin tak payah nilai sebab cincin ada, pulangkan cincin. Okey, itu ganti rugi yang damages yang kita boleh ukur. Ada harga-harga. Minyak kereta claim lah. Datang dari Penang, bertunang di KL. Minyak kereta tu tol semua tu. Ada juga ganti rugi yang kita tidak boleh ukur. Ganti rugi apa? Ganti rugi duka cita. Ganti rugi malu. Ganti rugi emosi ni ya. Mungkin selepas berlaku putus tunang, dia kemurungan, dia anxiety, dia tak nak jumpa orang, menjejaskan kualiti pekerjaan, dalam keluarga pun dia tak boleh perform sebagai anak yang baik, hasil ataupun impact daripada putus tunang. Ganti rugi emosi, ini semuanya peguam kena buat. Berapa ini? Ganti rugi emosi. Itu melihat laporan psychiatrist. Psychiatrist akan keluar laporan, medical report dan sebagainya, ini. Tengoklah, hakim akan tengok how serious it is. Kalau serious sangat, besarlah kata rugi. Kalau bang itu. Tetapi pendekatan kita hari ini, orang tidak mengambil pendekatan undang-undang. Bila putus tunang, putus biarlah. Tak ada jodoh. Tak apalah. Boleh. Tak ada masalah begitu. Begitu juga. Kalau kita tak nak menggunakan pendekatan undang-undang dari segi accident, kereta kita habis kemik depan, tapi biarlah, malahlah, kenyahlah nak claim insurans, nak bawa mahkamah, biarlah kita repair sendiri. Boleh? Boleh, polis tak tangkap. Kalau kita tak nak ambil tindakan undang-undang, sama juga yang tadi. Jadi, cuma saya mahu kita semua tahu, ini semua ada dalam undang-undang. Undang-undang apa? Syariah ke siapa? Syariah, undang-undang syariah. Jadi sebenarnya undang-undang syariah kita mencakupi semua urusan kita sebagai seorang Muslim, lengkap tentang kekeluargaan. Dah tu, bertunang tadi katalah tak putus, kahwin. Kan? Kahwin pun ada juga undang-undangnya nak berkahwin ni. Bukan kita boleh salam aja dengan Tok Kadi, ada saksi dua kita panggil lah. Lepas habis main asar tu ada dua orang nampak dulu tak ada kerja, kita panggil dia mari sekejap jadi saksi. Kan? Mari dua orang jadi saksi. Kita pun salam, akad nikah selesai. Bukan begitu. Kena daftar, kena isi borang. Mungkin mana ini, mungkin mana ini. Perkahwinan ini permohonannya dengan wali ke ataupun tak ada wali. Kalau tak ada wali, kena ambil borang wali hakim. Dan kemudian kena macam-macam. Itu semuanya undang-undang. Ada dalam enactment keluarga Islam negeri. Kalau di Kuala Lumpur, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Kuala Lumpur kita tak sebut enactment. Kalau sebut enactment, perempuan bermakna negeri punya law lah tu. Kalau federal punya law, dia sebut akta. Kalau enactment, ordinance maknanya dia negeri. Tapi wilayah persekutuan, walaupun undang-undang keluarga bawah negeri, dia tak sebut enactment, dia sebut akta juga sebab wilayah persekutuan adalah federal territories, wilayah-wilayah persekutuan ya. Jadi begitulah realitinya betapa besarnya undang-undang syariah. Sampailah kepada kalau dalam keluarga ni hujung sekali itu, kalau kahwin meninggal dalam perkahwinan selesai masalah. Nak poligami pula. Undang-undang jaga ke tak jaga? Undang-undang sangat menjaga sebab ia sangat berisiko untuk memberi ketidakadilan kepada manusia. Lagi undang-undang nak jaga. Nah, jadi ada negara-negara Islam yang mengharamkan poligami. Sebab apa? Mereka dapati poligami menyebabkan hardship, kesusahan dari segi perkara-perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Contohnya, dia nak berpoligami, tetapi kalau berpoligami itu diluluskan, permohonan poligami diluluskan, dia menyebabkan nafkah pada isteri sedia ada itu tidak dapat disempurnakan. Tanggungjawab pada anak-anak tidak dapat disempurnakan. Maka permohonan poligami itu tidak dibenarkan.
Jadi negara Turki, negara Tunisia sebagai contoh mengharamkan poligami. Jadi timbul persoalan, kalau begitu maknanya undang-undang dia seolah-olah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Betul tak? Dan Islam halalkan poligami, kenapa pula Tunisia, negara Islam, Turki, negara Islam menghalalkan? Kerana mereka dapat apa? Membenarkan poligami bermakna mengutamakan yang harus berlaku dan meninggalkan yang wajib. Nah, kenapa meninggalkan yang wajib? Yang kita patut pantau adalah tanggungjawab dan keadilan kepada keluarga yang sedia ada ini. Tapi kita duduk pulang suruh dia buat amalkan poligami, hak wajib kita tutup, kita biarkan. Jadi mereka rasa bukan mereka tidak bersetuju dengan hukum syarak, tetapi dari segi pentadbiran, selagi mana manusia ini tidak faham keadilan dalam rumah tangga, jangan benarkan mereka mengambil risiko itu. Ha, itulah lebih kurang. Tapi apa yang berlaku perempuan bila poligami diharamkan? Orang kahwin juga ke tidak? Kahwin juga, sebab nak kahwin ni asalkan sah dalam hukum syarak, settle lagi. Tetapi undang-undang kena juga sah. Kalau kita kahwin, kita kena daftar kan? Maknanya undang-undang pun sah, syarak pun sah. Tapi kalau poligami diharamkan, mereka kahwin ikut hukum syarak sah, tapi nak daftar perkahwinan tak boleh. Sebab perkahwinan poligami adalah satu perbuatan jenayah. Ya? Jadi tak boleh daftar. Apa jadi pada isteri kedua, ketiga, keempat ini? They have no legal status. Mereka tidak boleh dianggap isteri. Statusnya dari segi undang-undang bermakna dia tidak boleh minta nafkah, dia tidak ada hak ke atas pewarisan harta pusaka suami. Dia dapat pula anak. Anak tu anak sah taraf ke tidak sah dari sudut syarak, tapi dari sudut undang-undang dia masuk dalam kategori anak tidak sah taraf. Ya, maka tidak boleh dibinkan kepada bapa biologinya itu. Bapa kandung tak boleh. Tak boleh. Jadi dia kena bin pada apa? Kalau dulu-dulu Abdullah kan? Sekarang? Muhammad. Masuk hati yang membuat. Sekarang dia boleh dibinkan kepada mana-mana nama Allah 99 itu yang namanya bermula dengan Abdul. Abdul Ghaffar, Abdul Hakim, boleh. Jadi sekarang kita tak dapat tahu dah. Kalau dulu bila Abdullah tu kita kata, oh ni anak sataraf ke tak sataraf ni. Bila Abdullah tu, kesian orang nama Abdullah tu dah. Memang bapak ni nama Abdullah. Macam mana? Ini sekarang Abdul Ghaffar pun mungkin, Abdul Hakim pun mungkin. Tetapi dia tidak boleh membubuh perkataan bin atau binti. Kalau Nur Hayati, Nur Hayati Abdul Ghaffar. Di mana IC? Ya. Dan bukan saja bin binti dia tak boleh bubuh, dia tak boleh bubuh perkataan Maulad. Ada orang kan Nur Hayati Maulad Ali. Sebab apa biasanya orang bubuh Maulad? Sebab dia dah tahu ini bukan anak kandung. Ini anak angkat. Tapi orang dulu-dulu perempuan anak angkat dibinkan juga dengan bapa angkat. Sudahnya bapa angkat itulah menikahkan anak ni. Dah? Sah atau tak sah je? Anak tu macam mana nak buat? Pulak tu sebelah rumah kita pulak tu. Kita tahu pulak tu anak lima dah. Ya? Jadi penambahbaikan syariah di Malaysia ini begitu ketara sekali. Maknanya daripada orang dulu-dulu tak aman ataupun buat benda yang tidak syariah compliance, sekarang kita ubah. Sekarang JPN tidak mendaftarkan anak tanpa sijil nikah ibu bapa. Tak boleh. Tak boleh. Dapatkan sijil nikah baru kita daftarkan kelahiran. Jadi kalau hilang, hilang kena buatlah surat sumpah lah apa, apa semua, buat cabutan dan sebagainya sampai dapat sijil nikah kami daftarkan. Kalau nak daftarkan juga sekarang boleh, tapi anaknya tidak sah taraf. Tak nak lagi tu. Buatlah juga sijil nikah 4 kali pun buatlah kalau hilang 4 kali. Sebab nak semua anak kita sah taraf tadi. Jadi mana-mana nama yang bermula dengan Abdul dan tak boleh letak bin binti ataupun maulad. Jadi itulah berkaitan dengan apa tadi?
undang-undang berkaitan kekeluargaan lagi ya. Jadi berlaku penambahbaikan. Begitu juga bila kita ada indeks maqasid syariah dalam menilai polisi-polisi negara. Dulu polisi kerajaan tak kira lah syariah compliant ke tidak ke, buat je lah polisi. Tapi hari ini polisi-polisi diukur adakah ini memenuhi maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Menepati syariah. Maksud syariah dia syariah compliant. Jadi urusan ambil anak angkat, SOP-nya mesti syariah compliant. Kalau kita melahirkan anak dengan dua jantina, perempuan, macam mana nak buat? Boleh berlaku tak? So macam mana SOP pendaftaran anak dua jantina? Siapa pernah tengok sijil kelahiran baby tu jantina dia khunsa? Tak pernah tengok. Sebab orang tak tunjuk. Kan? Kalau ada, mana orang tak tunjuk ke kita? Kita pergi tengok anak orang-orang bersalin pun, kita tanya laki ke perempuan, tak pernah kata dia ni khunsa. Kan? Jadi dia cakap anak dia apa ya? Sama ada lelaki atau perempuan. Jadi apa yang berlaku pada anak ni? Mustahil ke tak mustahil berlaku? Banyak ada kelahiran dua jantina ni gender disorder. Okay. Jadi apa yang SOP yang kita nak jadikan dia syariah compliant, menandakan betapa syariah itu sentiasa ditambah baik. Ia daripada asal boleh menjadi pilihan ibu bapa. Nak suruh dia jadi apa? Ni anak nombor berapa? Anak sulung. Anak sulung sekarang ada dua pilihan. Nak jadi lelaki pun nak jadi perempuan. Dia tanya siapa? Dia tanya parents. Tak boleh tanya anak. Anak tak boleh nak jawab. Dia nak jadi lelaki ke perempuan, betul tak? Jadi tanya parents. Kalau parents ni ikut dia punya wishes. Dia rasa anak sulung, saya nak anak lelaki lah. Lambat sikit dapat menantu. Okey lah. Biar dia jadi lelaki. Sebab saya, at least saya ada anak lelaki dan sobat. Okey, kita jadikan dia lelaki. Jadi apa yang berlaku? Operation buang jantina yang kita tidak mahu, kekalkan yang kita mahu. Itu contoh, tapi tidak semestinya berlaku di Malaysia ya. Jangan salah faham pula. Contoh, maknanya kalau beginilah yang berlaku, bermakna ini tidak syariah compliant. Yang syariah compliant ini macam mana? Tunggu sehingga sekurang-kurangnya 6 bulan. Sebab 6 bulan itu development of their sexual organ itu akan ketara. Yang mana yang statik, yang mana yang ada kemajuan. Yang ada kemajuan itu dikira sebagai yang dominan, yang itu kekal. Yang statik tidak ada kemajuan itu dibuang. So masih dia nak, sorry, tak apa, dia nak register. Tunggulah. Ya, sistem kita ni semua kena ubah kalau kita nak jadikan syariah compliant. Dia bukan soal pendaftaran dan soal kita nak operation bila. Itu KKM. Tapi soal bila nak daftar, itu KDN. Betul? Kebanyakan orang kita tahu masalah. Tak. Saya kalau bukan tajuk ini yang saya bawa, saya tak cerita tentang ini. Ini cerita tentang Ramadan lah, kalau tajuk Ramadan kan. Tapi Puan Intan minta supaya bawa tajuk tentang ini. Jadi saya bawa. Yang mana saya rasa masyarakat awam, kalau dalam public lecture itu dia kurang lah tajuk-tajuk begini sebab rasa akademik kan. Tapi saya rasa, tak tahu, saya rasa dia perlu diketahui oleh semua orang walaupun bukan orang undang-undang. Jadi ceritanya tadi, bila KDN, JPN kan, bawah Kementerian Dalam Negeri, dia tak boleh bagi syarat mesti daftar dalam 40 hari. 40 hari kena denda. Jadi orang pun puluh nak daftar dalam masa 40 hari. Jadi sebab itu buat cepat-cepat operation, 40 hari je ada masa ni. Tapi syariah kata kena tunggu 6 bulan. Macam mana ni kena denda lah pula saya? Jadi sepatutnya jangan denda lah untuk kes-kes begini. Betul? Itulah penambahbaikan berlaku. Jadi apa yang kita perlu buat, mungkin sebelum 6 bulan kita dah dapat lihat dah apa yang dominan, apa yang tidak. Ada yang baby dia punya development dia cepat. Ini kena orang medical ya,
hebat ya. Cuma saya lihat dari sudut perundangan. Ada juga yang melihat dari sudut kalau dia buang air, dia keluar yang mana dulu? Ah, cik tahu. Dia keluar yang mana dulu? Kalau dia keluar dari organ lelaki dulu, bermakna itu yang aktif. Itu yang dominan. Ah, jadi benda-benda tersebut kita kena tahu, kita kena perhati. Jadi, itu membantu kita buat keputusan. It's nothing to do with parents' wishes. Bila pilihan ibu bapa tu yang of course dia berlaku di mana-mana, anak ini sebenarnya dari segi biologinya dia adalah lelaki, tapi dia sudah menjadi perempuan kerana parents wishes tadi. Jadi membesarlah dia sebagai itu yang dia kata, saya terperangkap dalam dia. Kan? Betul tak? Betul tak? Jadi apa yang kita buat pada dia, kita kecam dia. Kita kata, you gini, gini, gini. Mak ayah seolah-olah tidak ada dalam radar itu. Seolah-olah ini bukan salah saya, anak saya ni. Saya dah nasihatkan dia macam-macam. Jadi kita kena lihat asal hal ini berlaku. Jadi kalau dulu-dulu ialah tak ramai orang yang faham, tak ramai orang ada ilmu. Jadi kita go with the flow saja kan. Okey, ini syarat pendaftaran 40 hari, kena buat pilihan dalam masa 40 hari, ikutlah mana-mana. Tapi bila manusia makin belajar, makin tahu, makin mengerti, maka kita buat perubahan-perubahan. Jadi ini sedikit sebanyak yang berlaku dari sudut polisi dalam kementerian. Ya, tapi saya tidak katakan ini berlaku di Malaysia. Dia boleh berlaku di mana-mana saja dan ini adalah contoh. Ya. Jadi itu satu perkara. Dan banyak lagi berkaitan dengan perundangan-perundangan Islam yang saya rasa telah berlaku banyak penambahbaikan. Mufti negeri-negeri kita. Setiap negeri ada mufti yang juga menilai, melihat hukum-hakam berkaitan negeri. Kalau di Perlis, kubur bertingkat penting sebab Perlis tidak banyak tanah. Kubur bertingkat mungkin tidak berlaku di negeri Pahang buat masa. Tapi di Kuala Lumpur, kubur bertingkat mungkin menjadi keperluan. Sebab ramai orang Kelantan, orang Johor, orang Pinang ni ke bumi di Kuala Lumpur dan Selangor. Sebab mereka dah bermukim di sini, betul? Jadi sebab itu, keputusan atau fatwa mufti berbeza mengikut negeri kerana geografi kita berbeza. Yang macam Singapura kan? Air dia pun dah recycle. Rumah dia pun bukan kubur je bertingkat, rumah bertingkat, rumah bertingkat, kubur bertingkat. Ya, jadi itu realiti. Jadi sebab itu kalau tengok kenapa Malaysia ramai sangat mufti. Saya ingat masa saya buat PhD dulu kan, sebab bidang saya hak asasi manusia yang lebih kepada wanita lah. Dan kita sebut masa waiwa tu kita di Malaysia ada mufti setiap negeri, kecuali wilayah persekutuan muftinya seorang lah, walaupun wilayah persekutuan ada tiga. Ya. Jadi seorang panel ni daripada University of London, external examiner saya dari University of London, BUK lah ceritanya ni, dia tanya saya, what is the needs of having state muftis when you can have only grand muftis because you have one geographical location of your country, so cukup dengan satu grand mufti. Saya kata, no, we of course we have different issues of different states. Walaupun sebenarnya rasa dalam hati okey juga kalau ada seorang. Taklah murah. Jadi maknanya kita tak ada banyak isu rokok Sarawak, sama je dengan rokok Penang. Betul kan? Rokok. Isu, mungkin dari segi inilah, dari segi macam kubur tadi, perlu kepada perbezaan-perbezaan pandangan. Jadi itulah antaranya yang kita membuat, kita mungkin tahu sikit sebanyak cukup. Tak payah tahu detail, sebab bukan nak ngajar pun di universiti, bukan jadi silibus pun. Tapi orang kata kalau bercakap soal agama, soal Islam, soal syariah di Malaysia tu, kita kata bolehlah kita menyumbang sedikit sebanyaklah ilmu. Ya, jadi tentang penambahbaikan tadi, mufti saya sebutkan daripada mufti yang grade biasa sekarang setaraf exco negeri. Jadi daripada tak ada kenderaan kerajaan, dah ada kenderaan dan driver. Itu namanya apa? Penambahbaikan. Dari tahun 2010, sebelum 2010 tidak ada hakim wanita di Mahkamah Syariah. Tapi selepas 2010,
tepat pada tahun 2010, dua orang hakim wanita dilantik yang pertama di Malaysia. Berdua masih berkhidmat, belum pencen lagi. Kenapa tiba-tiba nak ada hakim wanita? Hakim lelaki tak adil ke? Kalau selama ini hak-hak wanita tidak diadili oleh hakim lelaki ke? Sedangkan sifat hakim itu mesti adil, tak kira jantina. Nak jadi hakim, you ada adabul qadi yang mesti dipatuhi. Ini adabnya, ini cara membuat keputusannya, ini cara mendengar pihak-pihaknya semasa hearings ataupun semasa trial. Jadi kita kena patuh kepada cara ini walaupun kita lelaki ataupun perempuan. Tiba-tiba nak ada hakim wanita, dan maka tiba persoalan, selama ini hakim lelaki tidak ada, kenapa perlu ada wanita? Jawapannya sebab boleh. Sebab boleh. Ya. Oh, sebab boleh. Cumanya wanita ini dari sudut perbahasan ulama dan fuqaha tidak boleh membuat keputusan bagi kes-kes hudud dan kisos. Dan realiti di Malaysia tidak ada hudud dan kisos. Jadi lelaki ke perempuan ke sama saja. Terma rujukannya, skop ataupun job descriptionnya sama saja. Sebab memang tidak ada. Kalau ada, maka lelaki saja yang memutuskan hudud dan kisos. Tapi wanita untuk kes-kes mal ataupun kes-kes berkaitan dengan selain berkaitan mal ni maknanya civil, ya? Maka hal-hal civil. Jadi sampailah hari ini dah ramai hakim syariah wanita. Saya pernah tanya juga, ada orang saya tanya apa pandangan dia tentang, sebab dia pernah melalui kes-kes bicara di mahkamah syariah tentang hal-hal kekeluargaan nafkah anak dituntut dengan hak penjagaan anak. Saya kata, apa beza lelaki dan perempuan yang dia nampak? Dia kata, dari segi keadilan kita tak question, sebab hakim ada sebab kenapa dia putuskan A, B atau C, ya? Yang kita tidak sampai kepada ilmu itu untuk kita tahu. Cuma dia kata, dari segi menetapkan nafkah anak, kalau lelaki ni menetapkan nafkah anak, dia jadi dia rasa dia agak-agak lah. Kalau sekarang keperluan anak umur 3 tahun duduk di Taman Tun barangkali 1,000 sebulan, dia seorang. Ya? Kalau duduk di Kampung Labu Lanjut Nilai Negeri Sembilan misalnya, mungkin bukan 1,000. Jadi begitulah keadilan yang dibuat. Tetapi kalau hakim syariah wanita, dia tak kira ni tempus berapa set sebulan takkan. Ya, anak ni minum susu apa, dan kena tengok detail begitu. Dan dia tengok pula kemampuan suami. Dia bukan tengok apa kita perlu saja, ya. Perlu 1,000, gaji suami 1,500. Habis lah kalau dia seorang 1,000 dah. Jadi dia tengok pula kemampuan suami itu. Cuma dari segi perbezaan, dia kata lebih terperinci hakim wanita. Bila lebih terperinci itu, seolah-olah lebih memberi keadilan, ya. Jadi begitulah tanda-tanda pemerkasaan Islam dan mahkamah syariah. Dan selain daripada itu, kita lihatlah hari ini mahkamah syariah semakin bertambah. Undang-undang syariah sentiasa ditambah baik, skim-skim perkhidmatan sentiasa ditambah baik, fasiliti-fasiliti pentadbiran mahkamah syariah pun dah masya Allah gitu kan, berbanding dengan yang dahulu. Jadi cuma dari segi masa hadapan dan hala tuju, saya ingat program-program akademik pengajian di universiti-universiti juga seiring penambahbaikannya. Kalau di USIM, di tempat saya, kita ada sarjana muda fiqh dan fatwa untuk melahirkan bakal peguam syar'i dan juga hakim-hakim syar'i, juga mufti dan pegawai-pegawai istimbat di Jabatan Mufti. Jadi mereka sudah ada program akademik yang khusus tentang fiqh dan fatwa. Kalau dulu pengajian Islam, segalanya buat pengajian Islam, lepas tu keluarlah jadi mufti lah, jadi apa. Segala nak jadi, biarlah fiqh dan fatwa. Dia belajar secara khusus. Ini penambahbaikan. Begitu juga di USIM ada sarjana muda syariah dan undang-undang. 5 tahun pengajian. Keluar saja graduate, dia boleh jadi makab, dia boleh jadi peguam syar'i dan peguam sivil dalam masa yang sama.
Jadi firma-firma guama daripada ambil seorang peguam syar'i bayar gaji, seorang pula peguam sivil bayar gaji, dan dua orang kita kena bayar gaji. Kalau ambil seorang peguam ni, dia boleh buat dua-dua kes syariah dan sivil. Jadi sampai begitu sekali penerbabaikan dibuat. Ya, jadi saya rasa kalau dengan bahasa mudah, kalau orang tanya saya, adakah Islam dan mahkamah syariah dan perundangan Islam diperkasa di Malaysia? Jawapan saya sangat betul. Diperkasa dan jelas sekali. Cuma kadang-kadang ada beberapa isu yang dibangkitkan berasaskan mungkin persepsi, mungkin anggapan sebab kita orang awam yang tak tahu. Jadi kita menganggap macam-macam. Ya, jadi sebenarnya itulah yang menjadi isu. Minta maaf, ini pandangan saya yang sangat akademik. Ini bukan kerana kelompok-kelompok atau pihak-pihak tertentu, tidak. Di mana-mana pun saya bercakap benda yang sama. Di kuliah pun benda yang sama. Ya, jadi saya melihat contoh-contoh yang saya kongsikan tadi supaya kita bukan kata kita menjawab ada keperkasaan, tapi apa buktinya? Bukti saya dah cakap dulu. Ya. Jadi cuma kita fokus kepada lebih memahami dan kita membantu masyarakat supaya juga lebih memahami, supaya harmoni sikit kehidupan kita ini. Ya, jadi mungkin perempuan juga sedar tentang kes yang terkini. Tentang kanun jenayah syariah 1/2019 negeri Kelantan yang dicabar. Betul? Saya tak nak sebut nama sebab saya nak kita faham enactment mana. Jangan bila kita sebut kes tu, ialah bila sebut nama tu semua orang tahu. Tapi akhirnya kita kata enactment apa ya? Entahlah apa ya, itulah. Apa ilmu yang kita belajar? Kita tak belajar, sekurang-kurangnya kita tahulah okey enactment ni. Yang tahun bila enactment ni? 2019. Apa nama enactment? Enactment Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 1/2019. Berapa peruntukan yang dicabar? 18 peruntukan yang dicabar. Dan 18-18 itu adakah berjaya dicabar atau tidak? 16 berjaya dicabar, 2 lagi kekal. Dah apa benda pula ni? Sekarang orang sebut 18, kita pun sebut 18. Orang sebut 16, kita pun sebut 16. Orang tanya, 18 yang tak dicabar tu apa? 2 je yang tak dicabar, tak ingat apa dia? Kan? Yang 16 tu apa dia? Oh, sudah. Jadi hari ni kita kena tahu lah. Kita kena tahu. Jadi kenapa dia berjaya mencabar 16 tu? Sebab bermakna menang pihak yang mencabar tu 16 perkara, kalah 2 perkara. Apa 16? Yang pertamanya adalah section 11 enactment, iaitu berkaitan dengan memusnahkan tempat ibadat. Boleh tak kita musnahkan tempat ibadat? Macam-macam masjid orang baling apa, orang bakar dan sebagainya, ataupun kuil Hindu dibakar, itu memusnahkan tempat ibadat. Ini bukan bidang kuasa negeri, ini bidang kuasa pusat. Sebab itu bila peguam-peguam ini mencabar mengatakan undang-undang ini tidak sah dibuat oleh kerajaan negeri, maka jawapan hakim-hakim ini betul, tidak sah. Jadi terbatal. Sebab ini bukan soal nak menghapuskan Islam. Ini soal cara kerja tak kena. Jadi kita nak suruh siapa yang buat ni? Pusatlah buat. Maknanya kita tarik dari sini bawa ke pusat. Pusat kena buat. Tapi kalau pusat tak buat, dan tak boleh dia kena buat lah. Ya, sebab undang-undang yang penting. Kemudian section ke-14 berkenaan liwat. Liwat bukan urusan keluarga. Ya? Jadi dia bukan duduk di bawah undang-undang negeri. Faham? Yang ketiga, section 16. Berkenaan dengan persetubuhan dengan mayat. Ini berlaku. Sebab itu undang-undang sangat terperinci, kan? Jadi kalau berlaku persetubuhan dengan mayat, adakah ini undang-undang keluarga? Jadi tak kenalah bila negeri yang buat, dia kena pergi ke pusat. Ya. Kemudian yang keempat, section 17. Kalau sebut satu-satu barulah tahu ya. Apa benda? Section ke-17, hubungan seksual dengan bukan manusia.
Dengan apa? Ikan pari ke? Dengan kambing ke? Yes. Binatang-binatang peliharaan kita punya pet. Yang benar berlaku. Jadi ini bukan kekeluargaan. Dia tak duduk bawah negeri. Dia duduk di bawah persekutuan, ya. Kemudian section 31 berkenaan gangguan seksual. Kita sudah ada pun akta anti gangguan seksual. Itu bawah pusat. Sebab dia bukan tentang keluarga. Kemudian 34 berkenaan memiliki dokumen palsu ataupun memberi keterangan palsu. Dia bukan di bawah negeri, dia bawah pusat. Kemudian 36, section 36 berkenaan apa-apa yang memabukkan. Ya. Kemudian 39 tentang mengurangkan ukuran, skala dan berat timbangan. Scale. Kalau kita biasanya orang meniaga lah, kan? Dia beratkan macam mana, kita bubur setengah kilo, dia dah dapat macam sekilo lah. Ya, boleh dibuat ya. So, itu pun di bawah pusat. Kemudian, section 40, melaksanakan transaksi yang bertentangan dengan hukum syarak. Transaksi di bawah pusat. Kemudian 41, dia kadang-kadang bila orang tengok hukum syarak tu, orang kata, oh ini bawah state. Sebab ada perkataan hukum syarak. Sebenarnya kita nak menentukan ini bidang kuasa siapa bukan melihat terma atau perkataannya, tetapi intipati. Ya. Jadi 40 tadi melaksanakan transaksi yang tidak yang bertentangan dengan hukum syarak. Jangan tengok hukum syarak tu, tengok transaksi. Sebab subject matternya transaksi. Kemudian section 41 melaksanakan urus niaga melalui riba. Bila tengok riba, ada perkataan Arab, agaknya ini syariah ni. Ya betul lah, riba tu perkataan Arab ada dalam Quran. Tetapi ini soal urus niaga. Dia di bawah pusat. Kemudian section 42, penyalahgunaan label dan juga konotasi halal. Di bawah Halal Description Act. Di bawah pusat. Logo halal tipu, letak dekat barang kita nak jual, itu semua bukan negeri punya kuasa, ya. Kemudian 43, menawarkan perkhidmatan maksiat. Oh, maksiat Arab lagi. Arab ni kan. Jadi, ini adalah pelacuran dan sebagainya, itu di bawah pusat. Kemudian section 44, persediaan menawarkan perkhidmatan maksiat. Pusat-pusat maksiat itu juga di bawah pusat. Kemudian section 45, perbuatan maksiat sebagai, dia banyak, 44, 45 sampai ke 47 berkaitan dengan maksiat. Ya, cuma 47 ni dia ada lagi perbuatan sumbang mahram. Di bawah pusat. Dan 48, muncikari. Kari apa tu? Muncikari? Apa tu? Pernah dengar kan? Tak pernah dengar muncikari. Cross dressing katanya. Oh, kena cakap orang putih. Lelaki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju lelaki. Ya, muncikari. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi 16 perkara. Patah balik ke tempat asal. Itu je. Kemudian apa dua yang tak perlu patah balik tu? Apa dia dua-dua je perempuan? Bagi tahu sikit dua je. Ya. So kita selalunya, kita bila dengar isu, kita pun nak cakap. Orang bercakap, kita nak bercakap. Orang komen, kita nak komen juga di Facebook. Tapi kita tahu ke apa dia? Ya, sekurang-kurang bila kita tahu tu, kita ada added value, added knowledge. Bila kita bercakap dengan orang tu, sekurang-kurangnya kita boleh terangkan apa, sedangkan dalam masa yang sama kita tak boleh nak katalah pandangan kita, kita pun tak tahu nak bagi pandangannya. Jadi section 13 dan section 30 kekal, tidak boleh dicabar. Kerana itu memang bidang kuasa negeri. Section 13 berkenaan penyerahan anak. Keluarga ke tak keluarga? Keluarga. Penyerahan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam
dia mempunyai masalah akhlak. Itu bawah negeri. Yang ke-30, seksyen 30 berkaitan perkataan yang boleh memecah belahkan keamanan. Ya, ini tentang pengembangan apa ya? Mengadu domba, maupun boleh juga hate speech pun agaknya barangkali, tapi dia sekarang ini cara kalau mengikut hakim-hakim, dia kata bukan terma itu yang meletakkan dia di negeri atau di pusat, intipatinya. Jadi intipati seksyen 13, intipati seksyen 30 berkenaan dengan kekeluargaan juga lah. Ya? Jadi dia di bawah negeri kekal. Jadi sekarang ini, adakah ini berlaku menyebabkan Islam terancam? Tidak, dia cuma pentadbiran. Di mana yang ada kuasa, dia yang buat. Yang tak ada kuasa, jangan buat. Kalau kita benarkan cacah merba begitu, habislah mahkamah kita. Betul kan? Jadi yang kita perlu fikirkan, maknanya bila berlaku sesuatu, kita perlu memikirkan hikmah. Jadi di sini kita nak memikirkan hikmah. Apa sebenarnya teguran Allah terhadap apa yang berlaku kan? Jadi mungkin di sini Allah nak suruh kita belajar. Cuba faham lagi, cuba ambil tahu lagi, cuba pelihara, cuba jaga baik-baik ya apa yang kita ada ini, supaya sekurang-kurang kalau tidak bertambah baik, dia kekal. Dalam masa yang sama, kita juga memberi peringatan. Ini bukan satu-satunya tempat kita memperkasa Islam. Rumah kita juga tempat kita memperkasa Islam. Dan bukan hakim saja memperkasa syariah, kita pun memperkasa syariah sebagai individu. Ya, suami kita mesti memperkasa syariah, memperkasa hukum syarak. Tak bagi nafkah, kena bagi. Kalau you tak bagi nafkah pada isteri anak-anak, you sedang menghapuskan Islam. Ya, sedang melemahkan Islam. You buang sampah melata-lata, melemahkan Islam. You tidak solat, melemahkan Islam. Jadi sebenarnya masalah kita lebih besar daripada mahkamah. Betul tak? Itu yang kita kena fikir dan muhasabah. Ya, jadi saya nampak jam 10.12 betul ke? Betul. Saya ingat mungkin saya kena berhenti sebelum 10.30 sebab ada kelas tadarus. Jadi saya buka kepada soal jawab. Kalau ada, kalau tak ada saya sambung lagi. Ya, mungkin ada tu. Ada insya-Allah. Silakan. Sebelum itu saya sangat mengharap supaya kalau ada saya tersalah, saya nak kata lain, saya sebut lain. Biasa kalau kita bercakap banyak ni begitu realitinya ya. Insya-Allah apa yang saya nak katakan ini adalah apa yang benar ya. Jadi kalau dia bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Quran dan hadis, anggaplah saya salah dan itu yang betul. Ya. Jadi apa soalan-soalan kalau ada? Rasa ada belajar sesuatu yang baru. Alhamdulillah, itu pun cukup dah. Saya tak nak perempuan datang tadi habis minyak kereta. Kan banyak kerja nak buat di rumah, betul tak? Tapi marilah juga sebab Allah sudah pilih. Mari juga, dan waktu berada di sini adalah waktu yang mana seluruh makhluk termasuk ikan-ikan di dasar lautan di seluruh dunia ini mendoakan keampunan untuk tuan-tuan puan-puan. Itu sebabnya kita ni kalau majlis ilmu ni berat macam mana pun, cuba juga sebab kita mengharapkan juga orang ataupun makhluk lain mendoakan keampunan pada kita. Tak cukup dengan kita saja lepas terawih. Tak, cuba. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ada soalan? Tak ada soalan? Ya, sila. Ada dua soalan? Boleh. Kalau kita
berpengetahuan atau kita sendiri tak ada pengetahuan macam mana kita nak. Ya. Maksud Tuan khusus kepada kes yang konsa tadi tu atau umum? Apa-apa saja ya. Dia yang menentukan itu menjadi satu yang menjatuhkan maruah, aib dan sebagainya itu kadang-kadang community. Bukan itu sebenarnya yang dimaksudkan sebagai mengaibkan dalam Islam. Saya bawa sebagai contoh. Kita tidak menutup aurat. Itu perkara yang sangat mengaibkan dalam Islam. Tapi realitinya, dia bukan satu perkara yang aib kepada sesetengah orang. Ya? Dengan bangganya tidak menutup aurat. Sebab tak rasa aib. Sebab sosial ataupun social construction and culture kita tidak mengatakan itu aib. Jadi kita pun tidaklah menganggap dia aib. Tapi Islam kata itu aib. Sama juga, melahirkan anak yang mempunyai dua jantina. Kita rasa aibnya. Jangan sampai orang tahu. Buatlah operasi cepat-cepat supaya nak pergi buat surat beranak nanti dah ada jantina yang satu. Sebab apa? Sebab kita rasa malu. Kan? Sedangkan itu bukan perkara mengaibkan dalam Islam. Sepatutnya kita bersyukur anak itu hidup. Anak itu sihat. Cuma perlu ditangani. Kerana ia tidak normal. Jadi kalau khunsa itu khunsa muskil. Ini sedikit masalah. Muskil maknanya sama je. Jadi tak tahu lelaki ke perempuan. Kalau ghairu muskil, tidak muskil maksudnya jelas. Sampai waktu itu jelas nampak dia ni lelaki atau perempuan, maka operate buang yang tidak berkenaan. Itu ghairu muskil. Jadi cuma sekarang ini kita meletakkan ini aib, ini tidak aib mengikut pandangan budaya. Tetapi bukan pandangan agama kan? Jadi kalaupunlah ia menjadi satu yang aib dalam budaya, dikembali kepada soalan puan tadi, macam mana kita nak tangani sebagai ahli masyarakat ataupun warga community. Jadi saya rasa kita ni takkanlah semua orang kita nak tanya. Ada kesoalan nak tanya saya, dia mohon assalamualaikum. Saya datang ni nak jawab soalan. Ada soalan ke nak tanya? Kan kita nak concern pada community and neighborhood. Kita tak buat macam itu. Jadi apa yang dibuat oleh Masjid Al-Ghufran ini, saya rasa ini dah cukup baik. Saya dengar tadi hari Ahad je tak ada kuliah. Kali seminggu ada 10 hari, 9 hari kuliah. Masih baik seminggu ada 7 hari. Jadi cuma pelbagaikan tajuk ceramah itu. Sudah-sudahlah. Menjadi wanita dampalan syurga tu bukan tak bagus. Tapi saya rasa semua masjid dah ada dah tajuk tu ya? Dan nak menjadi wanita dampalan syurga ni pula, jadi wanita berilmu is also dampalan syurga kan? Jadi kita nak jadi dampalan syurga lah ni. Perempuan duduk sini pagi ini dengan izin suami. Kan? Kalau tinggalkan suami dia kat rumah minta izin pun tidak nak cari dapat syurga mari ke sini, jangan. Tak jadi tu. Ya, jadi maknanya dalam community mungkin masjid sebagai pusat sosial juga memberi peluang kepada community untuk close discussion kes-kes tertentu. Contohnya kita buatlah iklan war-warkan. Sesiapa yang ada persoalan berkaitan bayaran fidyah, datang pada hari Isnin pukul 10 hingga 11 pagi di masjid. Kita ada close discussion. Panggil pakar. Sebab ramai orang tak bayar fidyah. Dia tak puasa umur 18. Dia tak ganti sampai hari ini. Dah berganda dia fidyah itu sebab dia dah sepatutnya dia ganti saja. Tapi dah masuk Ramadan, dia tak ganti juga. Selepas Ramadan itu dia bukan saja kena ganti tapi bayar fidyah. Di KL berapa harga fidyah satu hari? Itu zakat fitrah. Zakat fitrah Tuhan kita kena bayar sebelum raya tu. Berapa? RM7, RM14, RM21. Makan berabas mati bayar RM21. Ini fidyah. Hutang dengan Allah. Hutang manusia kita bayar ni RM100,000 kita bayar bank. Hutang dengan Allah. Kalau Selangor satu hari RM4 tak bayar. Sebab bukan tidak mampu tetapi tidak tahu. Kita tak tahu. Dan tak tahu siapa kena bayar ni.
saya dulu pernah lah, contoh ya, dia kata, saya dulu pernah masa saya menyusukan anak, kalau saya tak puasa, anak saya memang tak dapat susu. Sebab saya kena minum. Jadi saya pun tak puasa. Jadi saya ni kena ganti ke kena ganti dengan fidyah, sekali kena bayar. Ha, jadi saya nak tahu, datang Isnin 10 hingga 11 pagi. Gitu kan? Itulah cara kita secara mass. Kalau tidak macam tadi, takkan kita nak ketuk pintu. Assalamualaikum, ada soalan? Tak ada. Terima kasih. Rumah sebelah. Assalamualaikum, ada soalan? Kan? Tapi kalau boleh buat begitu, alhamdulillah. Kita jadikan di Taman Tun, pinggir Taman Tun ini ada dalam community. Saya ni kalau bagi cadangan nombor satu. Macam ya keluar ya. Dari community, masjid dengan kerjasama Jami, bagi tahu dia. Kita sediakan modul. Okey, nak jadi dai community kena tahu sirah sikit, tauhid sikit, fiqh sikit, apa lagi? Sirah sikit, akhlak sikit, akidah. Kita bagilah untuk mungkin 20 jam. Satu hari 2 jam. Bermakna 10 hari. Lengkap modul itu, panggil pengarah Jami bagi tahu dia. Ini dai community. Dan dia menjadi wakil kepada Jabatan Agama. Tapi tak pernah ada orang buat lagi pasal ini cadangan baru-baru ini. Kalau masjid ni boleh buat, alhamdulillah dia bermula di masjid Al-Mufran. Berapa ramai community di sini yang pengajian Islam masa degree contohnya. Tapi sekarang dah jadi bank manager. Tapi degree dia pengajian Islam, mungkin buat master dalam business admin. Dia jadi bank manager. Orang macam gini, kita bagilah modul dia, modul dari segi keuangan Islam. Yang mana riba, yang mana tak riba, suku, wakaf, hibah bersyarat boleh tak ke tak bersyarat, jari boleh, tanyalah dia. Lepas tu dia tu kita bagilah tahliah, kan? Jadi saya rasa inilah practicality yang kita perlu pada hari ini, bukan sekadar kuliah-kuliah. Sebab kalau nak kuliah, boleh dengan YouTube. Nah, kita nak something yang more actionable and practical. Jadi itu contoh lah. Terima kasih atas soalan. Ada tadi satu lagi. Saya nak bertanya mengenai yang ada prosedur mengenai enactment kanun jenayah tadi kan. Jadi mengapa ada selepas kes itu diputuskan, jadi kenapa ada banyak-banyak pihak yang mengatakan sebaliknya, kata rumah ini memang menghapuskan berikutan ke kes yang yang sebelum ni dapat liputan kan enactment kanun jenayah tu. Jadi memang terdapat pihak-pihak yang mengatakan bahawa sememangnya keputusan itu menyebabkan hak agama, hak mahkamah syariah dan sebagainya, undang-undang syariah di semakin lemah, semakin terancam, terhakim dan sebagainya. Jadi Puan Agak kenapa? Sebab kita kena tanya dia lah, baru dia, baru kita tahu jawapannya kan. Tapi saya rasa secara umum lah, bila mana diskusi-diskusi yang begitu teknikal begini dibahaskan di tempat yang tidak sepatutnya. Ya, contohnya di Facebook ataupun di Twitter, di Instagram, ada dalam forum-forum yang bukan pakar yang membicarakannya. Jadi dia banyak persepsi berbanding fakta. Dan sekarang ini apa-apa isu pun persepsi lebih mudah diterima berbanding fakta, kerana persepsi itu dia menguasai emosi. Persepsi menguasai emosi, fakta tidak. Ya, apa saja yang menguasai emosi lebih mudah diterima, dan ya lebih mudah diterima lah. Jadi sekarang ini kita lah yang memilih, kita mau ilmu atau kita mau majority contohnya. Apa yang orang suka, kita pun nak suka apa yang orang suka. Tapi sometimes we have to choose between being right ataupun being popular. So yang mana kita nak jadi yang betul atau nak jadi yang popular? So banyak likes and all. Contohnya itu satu juga. Mungkin ini trend baru kan? Trend baru kehidupan kita yang kita lebih berlomba-lomba mencari populariti. Itu like this popularity lah. Mungkin kita bercakap lain sikit daripada orang, dia jadi kecaman, dia jadi ada pelbagai isu lah.
Tetapi ahli akademik, kita tidak boleh bercakap di luar daripada lingkungan akademik. Dan kita boleh kata, hak ni betul, hak ni salah. Pada orang yang sama. You cakap ini betul, tapi you cakap ini salah. Kita bukan kata asalkan apa yang you cakap semua salah, tidak. Sebab kita adalah berasaskan kepada knowledge and reasoning. Jadi saya rasa saya pun tidak menjawablah kenapa tanggapan-tanggapan begitu. Cuma saya rasa kerana kurang medium-medium ilmiah begini yang turun ke dalam masyarakat. Bila begini turun dalam masyarakat, saya rasa perempuan setuju ke tak setuju itu cerita lain. Tapi kita tahu. Ya kan? Kita tak boleh paksa orang setuju dengan kita, tetapi kita boleh menyampaikan supaya orang tahu. Kalau orang tak nak setuju, dia kata kita berbohong. Kan? Nah. Jadi kalau dia nak setuju, pulang. Tak nak setuju pun tak apa. Tapi kita mesti bercakap yang betul lah. Tak boleh bercakap yang tipu. Ya, jadi mudah-mudahan insyaAllah ia menjadi sebab kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang penting. Bukan soal kita tahu kita tidak tahu sahaja, tetapi ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi saya rasa kita dah hampirlah poin tanya. Minta maaf sekiranya ada kekurangan. Tidak ada niat yang lain. Saya tidak ada apa-apa kepentingan melainkan mencari reda Allah semata-mata. Jadi di sini untuk masjid saya bawalah satu buku kompilasi khutbah hak asasi manusia. Khutbah-khutbah yang ditulis semasa saya sebagai Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Jadi kita menyediakan teks-teks khutbah Jumaat kepada masjid-masjid seluruh Malaysia berkaitan hak warga emas, hak kanak-kanak, hak wanita, hak alam sekitar, semuanya. Ya, dan ini kompilasi, jadi saya hadiahkan kepada Masjid Al-Nur. Ini baru terbit satu minggu. Ya, ini pun sebenarnya satu bentuk ilmu baru, ya, yang mana orang selalu tak bawa dalam khutbah, orang tak bawa dalam kuliah. Tetapi sebagai Muslim, hak asasi manusia dalam kerangka syar'i ini wajib kita tahu. Ya, insyaAllah mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa buat ni?